What's up guys, jumpa lagi dengan aku Mevels. Dan kali ini guys kita mulai lagi RL Craft-nya guys ya. Jadi guys di sini masih seperti video sebelumnya, masih bolong coy. Tapi nggak apa-apa, sementara seperti ini. Dan kemarin itu guys kita kan butuh diamond ya. Tadi itu niatnya tuh aku mau mining guys. Tapi guys di sini karena aku punya ini diamond wolf armor, seingatku sih bisa dipakai buat smelting. Oke, mari kita tes. Apakah bisa? Mari kita coba ya guys ya. Oke, bisa ya guys ya. Kalian bisa lihat di tengah ini source-nya. Oke, dapat 3. Nice. Lumayan loh, dapat 3 coy. Cukup sih kayaknya buat bikin yang namanya Dragon Eye ya guys ya, seperti request kalian. Dragon Eye. Mari kita lihat. Di sini dia butuh pedang, Ring of Enchanted, Golden Carrot. Oke, okay. Cuma satu guys. Satu-satunya, ya ampun coy. Oke, okay, kemudian kita akan langsung enchant aja, let's go. Oke, okay, ini kita punya banyak. Langsung kita crafting aja seperti ini. Alright, kita taruh sini. Oke, okay, jadi kemudian tadi apa lagi ya? Iron sama glow ingot. Kita taruh, kemudian ini kita akan ambil. Alright, kemudian ini gold ingotnya kita ambil 5 berarti ya. Alright guys, setelah itu kita langsung bikin aja, let's go. Kita bikin, nice, jadi pedangnya butuh 4. Alright. By the way, kemarin banyak banget yang bilang katanya di kota kiri atas itu ada starnya. Dan ini guys ya, nether starnya ya. Oh iya, kalian lihat di video terakhir pasti kalian lihat kalau dia di inventory, karena abis aku backup guys wordnya. Tuh, 2, 3, 4. Oke, okay, nice. Oh, kepala naga, yay. Oke, okay, di sini kita punya banyak banget kepala naga. Kita akan ambil yang stage 3 mungkin nih guys ya. Kita buang ini. Kemudian langsung aja kita bikin guys. Oke, okay, sudah jadi ya sesuai dengan request kalian guys. That's good. Oke. Okay. Dan di sini kepala aku pakai apa ya? Ini ya. Kepala mana sih? Ini ya. Kalau di ini dia nambah attack 2%, tapi di sini attack speed nggak berguna sekali sumpah ya. Tapi it's okay karena dia graceful. Dan sebenarnya guys ada item yang bikin kita tuh nggak gampang buta guys, yaitu adalah ini glass. Oke, okay. Ini maksudnya ya, sun glass. Oke, okay. Dan kita butuh spektral. Dan kalau nggak salah spektral itu dulu ada di ini guys, dungeon hijau guys, cuman kayaknya hilang ya. Oke, okay, jadi kita udah bikin yang namanya ini Warding Dragon Eye, dan kata kalian ini bisa buat Night Vision ya. Oke okay guys, di sini ada Night Visionnya pencet home, kemudian pencet P buat play target treasure, kemudian ini apa ya? Aku nggak tahu guys. Oke, okay, kita akan coba pencet home. Oke, okay, dan di kiri itu ada Night Vision. Jadi kalau misalnya kita di ruang bawah tanah itu bakal terang harusnya ya. Oke, okay, kita akan coba turun. Oke. Okay. Apakah terang? Terang nggak sih? Coba kita matiin. Kita matiin ya. Oke, okay. Oke, okay, berarti jadi terang ya guys ya. Nice, that is nice. Oke, okay, kemudian apa lagi ya? Pencet P. What is that? Oke, okay, this too, I need more coal for my treasure. Oke, okay. Kemudian bisa nyari iron. Oke, okay, kemudian bisa nyari lapis. Sama bisa nyari gold dan diamond, redstone, emerald, dan quartz. Oke okay guys, jadi I need more treasure. Oh, ini kalau kita lagi nge-dungeon ya. Oke, okay. By the way guys, kita itu juga bisa matiin dulu. Ya ampun, malah kesemangatan kita ya. Dan by the way guys, di sini itu kita udah bisa bikin whetstone ya. Berarti ini udah obsidian kita akan ambil. Oke, okay, 3. Nice. Kemudian di sini ada ini. Langsung kita ke sini dan kita ketik whetstone. Oke okay guys, ya. Kita bisa bikin, nice, lumayan. Oke, okay, dan di sini mungkin akan kita taruh di bagian sini aja guys, depan rumah kita ini. Oke, okay. Kita kasih nama rumah tercinta. Yalah ya, rumah tercinta. Oke, okay, nice. Dan di sini kita bisa jalan-jalan kemanapun guys ya. Alright, sudah, dan kita mungkin akan tidur dulu guys ya. Dan aku mau melakukan sebuah kegiatan di pagi hari nanti. Oke, okay, let's go. Jadi guys, di sini aku udah bikin beberapa senjata naga sebenarnya. Tapi aku nggak tahu gimana cara merubah ininya guys, apa namanya, efeknya itu loh, yang kualitinya tuh guys. Oke, okay? Jadi kalau misalnya kita akan merubahnya, aku nggak tahu pakai item apa gitu loh guys. Oke, okay? Di sini terbang semua coy. Oke, okay? Kita akan coba pasang ini. Bisakah? Nggak bisa guys. Why? I don't know. Okay, di sini ada monster coy. Hai.
Oke. Okay. Buka akhir aku. Saya membuka chat. Oh my god, what is that, dude? What are you doing, man? Hey. Astaga, guys. Ngapain dia di situ? Di pojokan, coy. Oke. Nice. Oke, kayaknya aman. Dan kemarin, guys, banyak banget yang nyaranin aku untuk membuat apa yang namanya? Kayak semacam alat buat naruh XP, guys. Aku nggak tahu namanya apa, aku agak lupa, coy. Sih, tak cari, guys. Aku lupa, guys, nama alatnya apa ya? XP Tom kah? Oh iya, guys, XP Tom. Oke, buku sama Ender Pearl. Oke, kita akan ambil Ender Pearl 4. Oh, udah punya, kita tambahin aja. Kemudian sama buku, coy. Buku di mana ya? Di sini kah? Buku, where are you? Oke, guys, ini kita akan ambil dan kita akan langsung bikin ini, guys. Alright. Nah, ini oke, kita akan langsung klik kanan aja. Oke. Cuma bisa nge-store dikit banget, coy. Oke. Dikit banget loh. Nggak ada yang lebih gede gitu XP Tom-nya. Kita bikin sekali lagi, guys. Nice. Kita jongkok klik kanan. Oke. Oh, XP-nya gede ya soalnya yang tadi ya. Oke, guys. Jadi tadi adalah beberapa persiapan kita. Tadi aku juga udah bikin yang namanya grave, apa ya? Scroll ya kalau nggak salah. Dan udah malam lagi, coy. Oke. Dan mungkin setelah ini kita akan coba menjelajahi, guys, karena aku juga mencari blok yang hijau lagi, guys, untuk base kita ini. Berarti kan kita harus mencari daerah-daerah yang mungkin belum pernah kita jelajahin, guys, ya. Jadi kita di sini. Oke. Dan aku akan coba menjelajahi sekitar tempat-tempat lain yang kira-kira belum kita jelajahin, guys. Karena kalau misalnya udah pernah kita jelajahin, biasanya nggak akan ada bangunan-bangunan baru yang nongol, guys. Jadi mungkin kita akan keliling ke tempat lain, ya. Oke, karena ini udah malam, aku akan tidur dan kita akan langsung capcus buat melakukan perjalanan, guys, ya. Oke, mungkin, guys, aku akan lewat sini aja. Mungkin ya, kita akan coba ke mana ya? Aku nggak tahu sih ini nama-nama tempatnya, ini gimana cara taunya ya? Oke lah, kita akan asal jalan aja, guys. Let's go. Aku nggak tahu ini di mana, coy. Oke, kita berada di mana ini? Oke, masih banyak warga di sini, guys, ya. Masih damai ya. Belum terlihat kayak desa kita ya, yang sebelah rumah. Oke, kita akan coba cek di sini itu. Kita berada di ujung sini, guys, ya. Berarti kita akan ke arah sebaliknya. Ke arah sana. Karena aku berharap sih kita bisa dapetin bangunan yang hijau itu lagi, guys, ya. Tapi kalau misalnya ada dungeon yang lain, mungkin aku juga penasaran mau coba masukin, guys, ya. Kita akan langsung spawn aja pet kita. Di sini mungkin aku akan pakai morok, guys, ya. Kenapa morok? Ya, morok itu emang dia tuh kalau misalnya buat battle sama naga jelek, guys. Kalian udah nonton di video sebelumnya, itu sangat jelek. Tapi kalau misalnya buat perjalanan, itu kencang banget. Ya, aduh nge-lag. Aduh. Oke. I'm fine. Kalian bisa tinggal pencet X dan kayak ngenos, guys. Sebenarnya aku agak penasaran, guys, dengan naga stage 5. Banyak banget yang komentar, "Bang, mau coba cari naga stage 5?" Iya, aku juga pengen nyari, coy. Cuman gimana cara nyarinya ya? Karena kan dia berada di bawah tanah, ya kan? Cuman kalau misalnya kita random masuk tanah kan nggak pasti dapat gitu loh. Dan nggak ada tanda. What is this? Guys, sekarang aku berada di bawah sini, ya. Karena tadi tiba-tiba sedikit masalah dan hewanku menghilang lagi, guys. Aku mau sambil nungguin hewan-hewanku ini nongol, guys, karena perlu di-trigger. Dan aku di sini akan sambil menunggu di sini, guys, sambil leveling. Ini lumayan, coy. Leveling gratis, coy. Oke? Lumayan loh, guys, leveling gratis, guys, di sini, guys. 2 hours later. Oke, guys, aman. Jadi dari tadi aku nunggu dan akhirnya udah ada, guys, ya, udah bisa. Dan di sini aku lumayan dapat beberapa item. Oke, guys, dan di sini aku akan coba pakai mode night visionnya, guys, ya. Oke, dari tadi aku udah mau pagi lagi. Bagus. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita pakai. Terang banget, coy. Keren. Alright, kita akan langsung summon pet kita aja, guys. Let's go. Mungkin aku akan pakai rock aja ya. Rock. Kenapa rock itu selalu jalan gitu loh? Why sit pasif. Kemudian kita teleport. Oke, kita akan langsung naik, guys. Dan di sini kita akan coba ke tempat tadi, guys. Tadi itu kayak ada semacam nama bos. I don't know. Mungkin aku akan coba mainin ya, guys, ya. Oke. Let's go. Kok kaget deh. Kok kagetan sih aku jadian sekarang. Biasanya biasa aja, cuy. Oke. Cuman apakah ini sebuah dungeon atau kita akan coba, guys, ya. Aku akan coba gali ke bawah. Bismillah, mudah-mudahan gak ada jump scare, cuy.
Oke, kita akan hidupin night vision. Alright, please jangan jump scare. Aku curiga, coy. Hai guys, aku curiga apa ini? Oke. Okay. Alright, come to me. Kalau misalnya kita ganti pet gimana? Boleh nggak? Dismiss dulu. Oke. Okay. Kita akan panah dulu itu. Nice. Kemudian kita akan coba summon si Morok lagi, guys. Ya. Oke, okay, kita akan setting dia agresif, kemudian wonder. Oke. Okay. Kita masuk. Pilih. Oke. Okay. Kayak tempat-tempat creeper gitu, guys. Alright. Kayaknya aman sih ini. Oke, okay. Aman sih kayaknya. Oke. Okay. Agak nge-lag. What happened? Apakah aku harus turun? What is this, guys? Sumpah aku nggak tahu ini apa, guys. Oke. Okay. Ada kelawar kena efek. Dan... what is that? Sampai ketimbun dong namanya itu. Ya, ini apa ini? Oke, okay, mati. Nice. Creeper. Are you okay? Okay, guys. Aku nggak tahu apa ini, guys. Apakah kita harus naik lagi? Sepertinya ya. Oke, okay, let's go. Kita akan naik lagi, guys. Aku sedikit penasaran sih. Kenapa tidak cukup kah? Hey, sumpah ini kegedean apa? Huh? Sumpah dah, kocak emang si Rock nih, guys. Gede banget sih emang. Parah kamu, Rock. Gak bisa. Are you kidding me? Ini satu video cuma ngeluarin Morok doang, guys. Parah sumpah. Aku tak bikin jalan aja lah. Udah amat lah. Kayaknya lebih cepet kayak gini daripada aku naik Morok, guys. Ya kan? Oke, okay, let's go. Kayaknya udah sih ini, udah aman. Oke, okay? Teleportin. Kita naik dan kita akan naik. Oke, okay, I'm fine. Oke, okay, guys, kita udah keluar lagi. Dan gak ada apa-apa. Atau mungkin aku harus ngelubangin dia dari atas gitu. Ini nge-lag, coy. Aku yakin ada sesuatu. Aku yakin, guys, ada sesuatu, guys. Nih. Nih, patah-patah nih. FPS ku sekarang 90-80 kah itu? Gila. What is this? Nge-lag banget, coy. No. FPS ku 15. What is that? Naga kah? Guys, bentar guys. Kenapa nge-lag banget? Kenapa tiba-tiba ada naga, coy? Makanya harus gali ke bawah deh, guys. Makanya harus gali ke bawah. Wait, I'm so lag. Why? 2 FPS. Oh my god, what is this? Oh my god, what happened to me, dude? What is... nge-lag banget. Say, guys. Say, ini ada apa ini? Ini ada apa? Konyol. Tolong. Oh yes, akhirnya aku bisa keluar dari tempat itu yang sangat nge-lag sekali. Alright. Dan di sini, guys, kita udah malam, oke. Okay. Tapi guys, tadi di daerah sana aku menemukan sesuatu, guys, yang mungkin ini bakal kalian tunggu, guys. Sumpah, aku kaget tiba-tiba ini, guys. Oke, okay? Mungkin di sini aku akan pakai ini. Kalian pasti udah tahu apa yang ada di sana kalau misalnya aku pakai ini, guys. Ya, yeah, pasti kalian nggak tahu. Dan sini, guys, aku nemuin sebuah tempat nih, nge-lag banget ya. Aku nggak tahu apakah gara-gara ini. Aku nemuin sebuah tempat, guys. Kalian bisa lihat sendiri ini. Okay, oh, kalian bisa lihat sendiri, guys. Ini adalah Dungeon Naga Stage 5, guys. Oh my god, dude. Apakah ini yang bikin nge-lag? Kayaknya bukan sih, guys. Mungkin ada dungeon lain ya di sini ya. Guys, kalian bisa lihat ini. Bener-bener dibolong sampai sini, guys, nih. Oh my god, dude. Naganya ngamuk kayaknya, guys, gara-gara ada kita tadi. Oke, okay? Dan karena ini malam, berarti harusnya naganya tidur, guys. Dan ya, kalian bisa lihat di sini efek kebakaran-kebakaran. Oke. Okay? Oke. Okay. Sepertinya aku melihat naga gede banget. Oh my god, guys. Oke. Okay. Kita akan coba bunuh, guys. Oh my god, dude. Gede banget sumpah, guys. Oke. Okay. Kita harus hati-hati ya, coy ya. Ingat, harus hati-hati. Sabar, bentar guys. Aku akan coba ambil air karena aku nggak mau mati konyol, coy. Sumpah. Oke, okay, kita akan ambil air di sini. Oke.
kalau misalnya jatuh ya aku berharap sih bisa ini pakai ini ya. Oi guys, sekarang aku udah siap guys buat melawan dia. Alright, jadi di sini aku udah nyiapin air. Oke, naga gede banget coy, sumpah itu naga apa woi? Seriously, kenapa dia nggak mau tidur ya? Kan ini udah malam ya. Biasanya naga tidur loh guys kalau malam. Oke. Alright. Kena sini. Kena sini. Oke. Oke, di sana malah ada pohon. Naganya malah mau bunuh pohonnya itu apa? Mana coy? Mana ini? Kok nggak ada naganya? Oke. No! 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 Kabur time! It's kabur time! Guys, it's time to kabur guys. Kenapa ini? Bentar guys. Bentar guys. Guys, ya ampun baru mulai loh. Ya ampun. Ya ampun. Baru mulai, kaget aku. Tiba-tiba disembur pas di depan arahku. Coba, astaga, ya ampun. Oke, aku akan coba keliling sedikit ya guys ya untuk mencari tahu naganya ada di mana ya guys ya. Balik atas guys naganya, oke. Kita akan langsung fighting. Alright, kita akan langsung fighting. Kita belo-belo aja guys pakai ini, oke. Kita akan selalu di bawahnya. Oke. Oke. Kenapa? Oh, nabrak. Sorry. Sorry, nabrak ternyata kamu ya. Pantas kok kena damage. Oke. Kita panah guys, nice. Oke, kita panah lagi. Kayak gini lebih baik guys daripada kita bolak-balik guys. Oke. Please, you can do this coy. Please, you can do this. Oke. Karena panah terlalu banyak aku jadi gak bisa ngefokusin panahnya loh. Ini asal mana loh guys. Oke, nabrak lagi. Wah, wait, what is that? Hah? Nabrak apa aku cuy? Oke. Ada naga lain kah? Bukan. Naga lain coy. Naga lain. Kenapa ada naga lain di sini? Sumpah tadi bukan naga ini sih. Bukan naga ini. Sumpah. Bukan naga ini coy. Oke, kita harus sambil gerak ya. Oke. Jadi cuma tinggal gerak gini aja, guys. Oke, that is easy, my friend. Oh, gini ya mungkin maksud kalian ya. Oke. Aku bisa sih kalau kayak gini. Bisa ini, guys. Lalu kita cuma tinggal muter-muter aja. Oke, dia kenapa makin naik juga? Let's do this, brother. Let's do this, brother. Oke. Let's do this, brother. Oke, mati easy, boy. Easy. Cuman bukan ini, guys. Aku nggak butuh naga yang ini, sumpah deh. Guys, kenapa di atasku ada naga lagi, guys? Hah? Kok jadi ada naga hitam lagi? Oh my god, dude. Kenapa jadi naga hitamnya banyak di sini? Oke, guys, kita akan langsung balik lagi ke tempat tadi. Ini kah? Sepertinya bukan. Oke, kita next. Oh, ini. Oke. Tempat terakhir ya. Oke, tadi kalau nggak salah masih ada naga hitam lagi, guys. Berarti kita harus lawan lagi kah? Yo, sabar koca. Aku lo baru ini. Sumpah kebangetan Oinogo. Woi, aku lagi tekan koca. Lagi tekan. Santai. Sumpah naganya nggak bisa santai, guys. Asli dah. Bakar semua lagi nih. Apa lagi itu? Ya ampun, ada si itu lagi. Aku kesini dulu. Kita akan uji kelayakan si Morok ya guys ya untuk melawan naga, oke? Kemudian panah taruh sini dan kita akan langsung bunuhin lagi, oke? Let's go, let's go, let's go. Ini bukan naga yang tadi kan? Yang tadi udah mati loh. Cepet banget guys sekarangnya, udah setengah darah loh. Oke, oke, oke. Oke, sedikit lagi guys, sedikit lagi. Let's go, we can do this brother. We can do this, last hero, maybe. Oke, naganya kenapa naik terus sih ya? Oke, last hero maybe, nice. That is so easy my friend. Oke, dua naga udah kita taklukan guys ya. Kurang naga terakhir guys. Kasian guys, desainnya udah jadi kayak gini guys. Mohon maaf ya, wahai para penduduk desa. Aku tidak ingin seperti ini sebenarnya, tapi ya gimana ya? Naganya di situ kan, saya Dragon Slayer. Aku udah keliling guys dan aku nggak nemu. I don't know why. Harusnya tuh kalau misalnya dia ada sarang guys, dia tuh nggak pergi jauh-jauh guys. Cuman aku keliling-keliling nggak ada gitu loh. Aduh. Rasanya tuh menyesal gitu loh, tidak bisa membunuhnya. Why gitu loh. Dan sini ada Ebon Kodom Pass One apa lagi guys ya? I don't know. Kalau misalnya kalian tahu, tulis komentar.
Oke, kita akan masuk. Kemudian di sini kita akan setting terlebih dahulu petnya menjadi agresif. Ya. Oke. Kita akan bersihin tempat ini. Alright. Let's go. Kita lepas ya, guys ya. Oke, biar dibantai sama morok, guys. Morok. Aduh. Santuy. Duh. Apa ini, guys? Kok nge-lag? What is that? Oh my god, dude. Hah? Oh my god, beneran ada dong. Jadi aku tinggal AFK bentar, guys. Terus aku cari-cari lagi. Tiba-tiba nongol, coy. Oke. Tapi aku nge-lag banget, men. Bentar. Kayaknya aku harus sedikit merefresh ini, guys. Dan naganya kemana tadi? Jangan bilang hilang lagi. Kayaknya beda naga loh, guys. Nggak sama kayak yang tadi loh. Oke. Bentar, aku akan cari rumah warga, guys. Aku akan numpang tidur. Nih, guys. Di sini ini ada lubang lagi, guys. Beda lagi kan naganya? Oke. Oke, beneran, guys. Oh. What is this? Alright, what is that? Oh, guys. Berarti yang ini pokoknya harus ketangkep, coy. Oh my god. Oke. Jangan bilang hilang lagi lo naganya. Seriusan? Kalau hilang lagi kocak sih. Kita melepaskan dua naga sekaligus sih. Oke. Dia ada di atas, guys. Jadi kita harus hati-hati. Oh, ini yang tadi. Ini tadi, guys. Lah, kok malah ketemu sama yang ini? Kayaknya yang barusan naganya warnanya hijau, coy. Kayaknya yang barusan naganya warna hijau. Jangan bilang ini dua naga, coy. Jangan bilang naganya dua, men. Oh my god, guys. Oke. Oke. Kita akan fokus buat bunuh ini. Ini beda lagi, guys. Beda lagi ini. Ini yang pertama ini. Oh my god, kamu ku cari dari tadi, coy. Akhirnya nemu. Oke. What? Oh, guys. Aku jatuh. Hah? Oke, bentar, guys. Ngumpet dulu. Slow. Kok mati? Kok petku mati? Oke, guys, di atas. Oke. Let's fight mode on, dude. Mana ini naganya? Oke, di bawah. Aduh, aku gak suka lawan naga di bawah, coy. Oke, berarti yang kita serang naga hijau. Fokus naga hijau dulu. Ini kan kena sendiri gitu loh. Kocak lah. Oke. Oke, kenapa mereka bersebelahan, guys? Oke, ini, guys. Padahal cuma segitu aja gak kelihatan loh naganya. Hebat sumpah. Hai guys. Kena. Nice. Kena. Nice. Kena. Jangan terlalu deket dan jangan terlalu jauh, guys. Hilang loh naganya. Kenapa ya? Kenapa ya, guys ya? Dia pergi. Apa dia sekarat kah? Oke. Gak kelihatan masalahnya, cuy. Naga segede itu gak kelihatan loh, guys. Ini aku manahnya ke atas loh. Sumpah lo. Weh, morok. Morok, aku mananya ke atas, bukan ke kamu, kocak. Oi, guys. Kita lawan, guys, again. Let's go again. Yang penting jangan terlalu dekat. Kita gerak terus. Oke, okay. Aduh, mulai nge-lag lagi. Aduh. Aduh. No. Oi, kita pindah arah. Oke, kita pindah arah. Nice. Oke, okay. Aku enggak tahu bisa bunuh naga ini atau enggak, guys. Morokku udah mulai sekarat, guys. Oke, okay. Enggak bisa terlalu dekat ya. Oke. Mantul, guys. Guys. Kalau terlalu dekat mantul, guys. Kena anginnya, guys. Oke, okay, aku cuma bisa lihat bayang-bayang, guys, di sini, guys. Oke, okay, let's go. Mau ke mana sih? Ya ampun, nge-lag lagi kah? Oi, guys. Ya, ini adalah percobaan kesekianku, guys. Untung dari tadi aku nggak mati, coy. Jatuhnya. Oke. Okay. Aku mendengar suara naga. Alright. Hello, naga. Oi, guys, kita akan langsung panahin. Oke. Okay. Kenapa sih? Karena morok terlalu gede apa ya? Oke, guys. Yang penting kalau lawan naga ini jangan terlalu dekat, guys, dan jangan terlalu jauh. Oke. Okay. Kenapa jangan terlalu dekat? Karena kalau misalnya terlalu dekat, kita bakal mental, guys. Oke. Okay. Nice. I have good idea. Kayaknya aku ada keyakinan kita bakal menang nih, guys. Cuman kayaknya naga ini darahnya banyak banget, coy. Kita harus hati-hati, coy. Oke, okay, kita main jarak aja. Dan kadang-kadang panahnya nggak keluar gitu loh. Oke, okay, hati-hati. Oke, okay, hati-hati. Untung dekat. Nice. Oke, kalau misalnya aku panah dari sini gimana ya? Kebak lagi kah? Oke. Okay. Enggak. Enggak nge-lag, guys. Oke, okay, lumayan dapat heal.
Nice, thank you. Oke, kita nge-heal guys sambil nunggu regen soul kita. Gila ya, sumpah nih. Gak tahu lagi aku. Cuma sekali sembur aja semurok langsung sekarat loh. Gak kayak naga-naga yang lain loh. Dan kayaknya sih si naga udah mulai sekarat ya guys ya di sini guys. Dari tadi kan aku DC-DC terus guys, tiap fighting. Dan tiba-tiba kok naganya mati. Kenapa ini? Hah? Kok gini? Sumpah coy, tiba-tiba naganya mati dong. Oke. Terus gimana ini? Ya ampun. Sumpah guys, barusan aku DC ya. Barusan error lagi dan DC. Dan tiba-tiba naganya mati. Ah, kenapa nggak ketahuan pas matinya ya? Dia mati sama apa ya? Kok dia nggak tahu guys? Oke, kita akan ini dulu, kulitin dulu ya. Aduh, gimana nih? Ya udah, sekarang kita tinggal kulitin aja guys. Sebenarnya aku nggak tahu kenapa dia mati. Sumpah, aku nggak tahu guys. Aku udah panah beberapa kali sih. Cuman aku nggak tahu itu bakal bikin dia mati gitu loh guys ya. Oke, okay. Bentar, naik dulu, santai. Ya kan, aduh, jangan mati dong. What? Seriously? Kamu bikin berat? No. No, gak lucu itu, sumpah. Sumpah itu gak lucu, guys. Sumpah gak lucu, men. Baik, guys, kita akan turun lagi. Dapat gak ya? Dapat telurnya gak? Harusnya dapat sih, guys. Oke. Okay. Mana telurnya? Oke, naik lagi. Mana guys telurnya, guys? Enggak ada. Jangan mati dong. Ya. Halo there. Dia lagi. No. Guys, sumpah ini ngapain sih mereka berdua? Kalian ngapain sih? Kalian ngapain coy? Sumpah aku gak tau kalian ngapain. Wuih. Ya ampun sekarat cuy. No. Oh my god. What are you doing? No. Oh my god dude. Kamu. Hah? Mati ramu. Kamu. Oke, okay. Belum ada telurnya. Oke. Okay. Mati kamu. Hai guys, ya aku udah balik lagi guys di sini dan kita akan langsung terbang aja, let's go. Hewan kemana? Kok hilang? Oke, kita akan dismiss dulu. Ya guys, jadi di sini ada beberapa itemku yang hilang. Ya mau gimana lagi ya coy ya? Ya sedih sih, tapi ya udah sih ya. Di sini ada beberapa item yang hilang guys, yaitu adalah sepatuku. Oke, dan di sini ada cincin. Dan Dragon Eye yang baru aja kita bikin ya guys ya. Kemudian panahku juga hilang guys. Oh my god dude, sedih sih. Tapi ya udah mau gimana lagi ya guys ya. Ya jadi panahku hilang dan untungnya aku tuh dapat Dragon Egg-nya guys. Jadi tadi aku mikir daripada itemku yang tadi balik semua tapi aku nggak dapat telurnya, aku lebih milih untuk nyari telurnya guys. Jadinya aku dapat guys. Jadi ya, begitulah ya guys ya. Ya niatku buat lawan dua naga kayaknya belum bisa guys. Karena ya kalian tahu sendiri, ya kita nggak punya panah. Jadi aku akan langsung capcus pulang aja guys ya. Mudah-mudahan sih besok bisa ketemu naganya lagi ya. Oke, kita akan langsung capcus pulang aja guys. Oke guys, ya mungkin sampai juga siap video kita kali ini. Dan untuk kali ini kita udah berhasil lawan naga stage 5 guys. Walaupun sebenarnya aku nggak tahu dia matinya kenapa coy. Sumpah. Dan aku sebenarnya agak
agak kurang puas ya lawan naganya guys. Karena pertama guys, aku DC-DC terus guys. Bukan DC sih, lebih tepatnya kayak gamenya tuh berhenti guys, nge-freeze gitu loh. Jadi si monster-monster pada nggak gerak. Mungkin nanti ada beberapa video yang seperti itu kalian bisa lihat sendiri guys. Dan itu aku harus keluar dari game guys. Jadi bener-bener gak puas coy. Dan itu kenapa, sorry banget nih, nadaku udah mulai berubah guys. Karena aku tidak enjoy coy bikin video ini. Padahal aku tuh udah semangat banget buat lawan naganya. Tapi ya sepertinya kehendak berkata lain ya guys. Ya tapi gak apa-apa ya, mungkin nanti aku akan bikin panah lagi di off camera. Dan aku akan coba bunuh naga satunya guys di episode ke depan. Mudah-mudahan naganya masih ada dan bisa kubunuh tanpa harus DC-DC lagi guys kayak ini tadi. Ya. Oh jadi mungkin sorry banget kalau misalnya video nanti agak loncat-loncat. Karena ya itu semua karena aku DC guys. Atau lebih tepatnya game freeze ya. Oke jadi mungkin seperti itu guys. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Thank you banget yang udah support. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share ya guys ya. Dan bila kalian tertarik dan untuk kita, kalian bisa dengan subscribe atau berlangganan ya guys ya. Oke guys, sampai jumpa di video or live streaming selanjutnya. Bye-bye.